Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya ada di tempatnya Om Kambali. Udah lama kita nggak ketemu Om ya. Berapa bulan? Udah berapa bulan? Sekitar 8 bulan paling ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Ini Om Kambali ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya, saya kenalkan dulu lah. Om Kambali ini seorang abdi negara sebenarnya ya, tapi punya hobi yang sama yaitu murai batu. Nah, murai batunya itu yang dicetak dari trotol. Trotol. Ngambil itu nggak nanggung-nanggung, langsung empat ya. Empat. Empat burung dan semua itu jadi burung semua. Bukan jadi guyon, tapi jadi burung ya. Nah, kalau untuk teman-teman mungkin khususnya Lampung Timur pasti banyak yang paham dan bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan Om Kambali itu berhasil. Ya. Sebenarnya kalau dibilang kecomanianya udah lama, tapi setiap beli burung jadi malah nggak jadi burung ya. Jadi burung. Malah dari trotolan ini malah jadi burung. Gimana burung kabar hari ini, burung itu gimana? Ya untuk kabar hari ini semua burung masih mabung semua. Tapi hampir ini semua ya mabung ini ya? Iya. Waduh. Mungkin lagi musim mabung. Musim mabung. Om, terakhir waktu saya tinggal ke Jawa, berarti kan ada burung itu yang dari Mas Santo Kulit yang anak yang pertama sampai ambil itu kan burung yang enak tuh ya, udah mulai cup dia mainnya. Iya. Nah, burung itu setelah mabung waktu itu kan ada permasalahan agak jeda mabungnya ya. Agak mundur. Sehingga burung itu waktu itu ada penurunan performa. Jadi main di awal bagus, di tengah-tengah mulai kedodoran karena dia kelihatan mau mabung. Mau mabung. Setelah dia mabung itu gimana? Itu kemarin kan habis mabung. Tak coba sekali itu nominasi di ini di apa di Bulbul. Nominasi berapa? Nominasi 4. Waktu itu kalah tos sama punya Pak Enino kayaknya. Juara 3-4 tos. Iya. Oh gitu ya. Terus? Nah, setelah itu kan saya tinggal loh. Oh, sampean ada apa? Karena saya ada pendidikan apa? Kejuruan kemarin. Kejuruan ya kemarin. Saya tinggal sebulan, burung nggak kerawat. Mungkin gara-gara itu dia ini dia ada stres karena nggak pernah dibuka, nggak ada yang rawat, nggak kejemur. Nggak kejemur ya, untung-untung hidup lah. Oh gitu. Akhirnya jatuh bulu lagi. Ini mabung lagi. Mabung lagi. Itu yang pertama yang pertama, bagus ya, iya. Itu udah kelihatan bagus. Terus yang kedua itu berarti burung yang waktu kita review di depan. Dia isian gereja yang enak itu yang suara enak petet itu. Semua masuk iya. Itu ya. Itu kemarin itu kan saya suruh Mas Ari itu megang ya, kemarin itu pas Kiai Agus Cup itu masuk nominasi 3 ya. Itu kan waktu saya kemarin waktu pagi-pagi itu kan ya kan karena dirawat sama adik ponakanku itu teman-teman ya. Itu kan ada yang nanya tuh, ya. Katanya burung itu mau di, kalau mau ada yang ngambil boleh. Buka harga berapa itu? Kayaknya belum loh Mas. Hah? Belum. Itu Ari bilang kemarin tuh, itu boleh tuh Mas kalau mau ada yang ini. Itu terus akhirnya ada yang tanya, buka berapa Mas Anda gitu kan? Yang berarti yang nomor 2 itu. Iya, itu yang nomor 2. Jadi kalau yang nomor 2 itu teman-teman, ya di video itu, ya waktu itu saya review burung itu dan saya tanya sama Om Kambali untuk metode pemasteran yang menggunakan burung pentet. Pentet. Ya. Jadi mulai semua suara pentet yang pentet punya itu masuk semua teman-teman. Dari mulai gereja, kuntilanak ya, terus seleret-seleretannya banyak lah ya, itu semua masuk. Dan itu banyak orang suka ngeliat ya, waktu itu kan dilihat materinya banyak gitu kan. Nah, itu suksesnya Om Kambali untuk memasterin burung dari trotolan. Nah yang ketiga pas
Mas Sanda ke sini, yang kita lihat di kandang kota di belakang, kan di kamar ini dulu. Ya, itu kemarin alhamdulillah udah sering-sering masuk juga. Sering masuk juga? Iya. Dari pastolnya? Iya. Terus? Selesai mabung kan? Itu kan dari selesai mabung, tak gantangin di warna kambas, masuk satu-satu. Habis itu tak bawa lagi ke ini, Jepara. Waktu itu acara Koramil Cup. Koramil Cup? Masuk dua-dua. Habis itu tak bawa lagi ke Ujang. Ujang Bulbul? Ujang Bulbul, itu masuk dua. Dua. Tapi ya sekarang ini posisi lagi... Mabung juga? Mabung juga. Waduh. Udah mulai rontok bulu. Gitu ya. Nah, yang keempat nih. Yang keempat. Yang paling akhir nih kan yang, saya nggak ngeliat ya, nih, saya nggak tahu nih. Nggak tahu. Waktu itu kan Mas Anda udah pulang ke Jawa. Ya ini mau mabung ini. Mabung ini. Tapi ya. Tapi udah tak coba, udah pernah masuk satu, dua. Udah ya? Ya, udah. Udah dua kali. Jadi burung, bawa. Semua yang sampean rawat ini, semua nampil burungnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nampil. Alhamdulillah. Nah, yang nomor empat ini kan kata sampean ceritanya itu kan adik dari burung yang kemarin saya bilang burung bagus. Punya ini. Willy. Eh, siapa namanya? Punya anu, kok yang di simpang itu? Iya, iya. Ya. Itu kan saya bilang burung ya, untuk gelaran kemarin itu teman-teman ya di Kopdar itu burung terbaik. Ya, burung terbaik. Saya sempat ya buka harga sama Ko Willy kalau nggak salah namanya itu. Saya katakan 200, kata dia enggak. Belum boleh ya. Belum boleh sama dia. Kalau burungnya istimewa. Nah, ini Om Kambali ini punya adiknya. Ya, kebetulan Mas. Kemarin itu kan saya ngambil dari Mas Anto itu dua. Dua. Saya simpen adiknya dua. Ini posisi mabung. Mabung ya. Mabung semua. Nah, Om. Ini kan mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya ini kan. Kalau sampai itu nyetak itu bukan dari trotolan satu burung. Iya. Tapi empat burung dan semua nampil. Mungkin bisa dikasih bocoran teman-teman ya untuk rawatan itu bagaimana? Ya itu pernah kita bahas dulu, Mas. Sengaja saya ambil dari trotol karena kan saya ini nggak bisa ngerawat burung yang sudah jadi atau colok lapangan. Ya colok lapangan. Itu banyak nggak jadinya. Nggak jadinya. Maka saya coba mulai dari nol. Ini ya tergantung sama kita. Karena kan saya nggak bisa ngerawat dari tiap hari. Tiap hari harus saya mandiin, jemur, itu nggak. Itu cukup saya kerodong aja, tak kasih makan pagi sore. Udah. Gitu ya. Jadi ya, juga bukan hanya karena rawatan sebenarnya ya. Kunci itu juga ada di pemilihan bahan itu tadi. Iya, iya. Jadi kalau kita udah punya pilihan bahan, maka ya rawatan itu tinggal melanjutkan aja ya. Iya. Membiasakan dengan rawatan. Sedangkan kayak Om Kambali sendiri kan bukan orang nganggur gitu ya. Yang kerjanya sendiri bukan tertib di pagi aja juga enggak ya. Iya. Karena ada sip itu tadi ya. Ya, karena kan nggak nentu juga, Mas. Maka dari kecil saya biasakan, ya ini saya tinggal, kadang juga kroto nggak tiap hari juga. Pas saya nggak ada, kroto habis, nggak ada yang nyari, kan gitu. Nggak ada yang mau beli kroto. Nah, sekarang, karena tugas ini tadi kan ada sip ya, dalam satu minggu, sampean ketemu burung itu di pagi hari itu berapa hari? Yang jelas yang anunya dua hari. Dua hari kan saya pas libur. Libur? Dari pagi. Ya kan nggak enak juga. Kita bersih-bersih lah kandang. Kalau jadi yang mau... dari satu minggu itu cuma dua hari yang sampean bisa ketemu pagi? Iya. Itu waktunya kita bersih-bersih kan. Kandangnya. Artinya untuk rutinan rawatan harian yang sampean berikan itu
sudah berbeda dengan yang teman-teman berikan itu udah beda ya. Iya, beda. Jadi mungkin kan saya sering ingatkan pada teman-teman, kalau teman-teman pengen sukses pelihara burung merai batu, maka berikanlah rawatan rutinan, aktivitas rutinan pada burung kita. Seperti mana Om Kambali, ya, jadi Om Kambali memberikan aktivitas rutinan ini tadi, yaitu dengan tidak memberikan seperti mana jemur setiap hari. Enggak. Karena rutinannya Om Kambali itu, yaitu tadi, burungnya jelas jarang dijemur. Iya. Ya. Terus mandi mungkin waktu tertentu lah ya. Ya, enak ngomongnya 2 hari sekali lah. 2 hari mandinya. Sekali, ha. Terus kalau pola makan hampir sama lah. Iya, kalau makan sebenarnya kalau jangkrik itu enggak putus kalau jangkrik. Hmm. Tapi kalau kroto kadang-kadang kan pas habis gitu loh. Yang mau beli enggak ada. Saya tinggal kan. Untuk penjemuran itu bukan sesuatu yang wajib. Pengertian kalau menurut sampean. Ya sebetulnya kembali lagi ke kebiasaan sih Mas. Kebiasaan. Kebiasaan. Karena sampean udah menerapkan dari kecil yaitu tadi. Iya. Rutinan ya, aktivitas rutinan itu tadi memang sampean tidak biasakan burung itu untuk dijemur tiap hari kan begitu pengertiannya. Ya intinya kan enggak saya manja burung. Nah. Tidak ditangani setiap hari. Iya. Ya kalau dia harus jemur, harus mandi tiap hari, itu ya keberatan juga memelihara burung. Ya namanya hobi kan, hobi. Kita cari hiburan ya pas kita sela-sela nganggur ya itu. Ya itulah hobi, kesenangan. Iya. Ya, kan ada juga yang bilang, jangan sampai pekerjaanmu mengganggu hobimu. Kembali ya. Jangan sampai hobimu mau mengganggu kerjaan. Iya lah. Jadi kalau setiap hari itu sebenarnya tidak ada penanganan khusus ya, karena menyesuaikan sudah mulai dari dia trotol ya. Yeah. Artinya dia sudah terbiasa dengan pola rawatan yang sampean berikan. Iya. Yeah. Dan itu bertahun-tahun seperti itu. Iya. Akhirnya burung tidak rewel, intinya gitu ya. Nah, dengan seperti itu, maka akhirnya apa? Sewaktu sampean beli burung jadi, rata-rata nggak jadi burung malahan ya. Nggak jadi burung. Karena harus membiasakan dulu dengan waktu yang cukup lama mungkin ya. Iya. Saya udah sering Mas. Itu kemarin yang saya ambil turun gantangan itu di anu itu coklatan. Coklatan. Tak bawa ke sini. Enggak jalan. Itu. Ya itu tadi, karena mungkin karena yang tadinya mungkin di tempat orang sebelumnya dia rawatannya ya tiap hari ada jemur, ada umbun dan sebagainya. Iya. Mungkin ya di tempat sampean karena sampean orang sibuk akhirnya ya enggak terbiasa dengan pola rawatan itu. Nah, dengan adanya sampean pelihara dari trotol, cetak dari trotol, jadi burung semua, burung nampil semua, ada prestasi semua. Ini kan bisa jadi satu pembelajaran untuk teman-teman yang masih ragu kan. Banyak teman-teman kita itu yang mungkin ada yang dia kerja sebagai satpam. Ada yang bekerja dia sebagai buruh pabrik ya. Yang kerjanya juga pakai sip. Yeah. Kadang-kadang ya dijadwal 3 hari pagi, 3 hari masuk sore gitu kan ya. Akhirnya menurut teman-teman ini sesuatu yang tidak konsisten menurutnya. Ya. Padahal kalau kita didik dari awal dengan pola rawatan kita sudah tentukan, ya itulah yang dikatakan konsisten. Karena yang dikatakan konsisten adalah sesuatu yang diberikan tetap seperti itu berhari-hari dan bertahun-tahun. Ya seperti mana yang dilakukan oleh Om Kambali yang dia tidak banyak rawatan yang pola rawatan itu diberikan ya bertahun-tahun dengan jangka waktu yang panjang, akhirnya burung menyesuaikan. Tidak ada bedanya dengan burung yang main jemur sebenarnya ya. Ya. Tidak ada bedanya juga dengan burung yang rawatannya pakai hariannya ada embun, jemur, ya kan? Ya, itu kan kalau menurut saya terlalu jelimet kan jelimet gitu. Ya. Karena burung bagus seharusnya burungnya nggak nyusahin ya. Iya. Oke. Dibawa nggak juara, rawatan nyusahin. Pusing gitu ya. Pusing. Oke lah.
Jelas teman-teman ya, itu tadi ya, Om Kambali. Jadi Om Kambali ini memang bisa kita akuin lah untuk ukuran di Lampung Timur, untuk Kicaumania ini semua kenal lah dengan Om Kambali. Dan untuk mungkin sampai mulai dari awal piara trotolan itu sudah berapa tahun? Mulai awal. Itu yang tua itu kan 2 tahun. Artinya selama 2 tahun ini sampai betul-betul cetak dari nol ya? Iya, dari nol. Dan itulah malah yang dikatakan kesuksesan. Ya bisa dikatakan gitu ya. Nah, karena kalau beli burungnya jadi harga berapapun itu ya sekali dua kali seminggu dua minggu nggak kerja lagi burungnya. Oke lah. Nih gimana Om Kambali? Kayak kemarin kita bikin konsep satu lomba di sini dan itu sesuatu yang mungkin masih asing untuk teman-teman kita. Sesuatunya mungkin masih aneh karena belum terbiasa. Terbiasa. Menurut sampean bagaimana lomba seperti kemarin? Ya cukup bagus kalau ya. Menurut saya. Ya bisa diadakan lagi seperti itu. Gitu ya. Tuh. Dan mungkin ya yang namanya sesuatu yang baru kan kita tidak bisa mengatakan kesempurnaan ya. Ya. Jadi masih perlu banyak yang kita benahi ya. Ya dan namanya. Itu kembali lagi pada IO atau juri-juri yang ada di sini. Ya kan? Mungkin untuk seperti mana sampean yang mungkin ada nama lah ya di Lampung Timur ini. Paling tidak ya bisa mengondisikan lah bagaimana supaya di Lampung Timur ini khususnya Murai Batu itu naik lah ya pamornya gitu. Menurut sampean apa sih yang perlu dibenahi dari gelaran yang kemarin? Kayaknya nggak ada tuh mas, yang perlu dibenahi itu nggak ada. Udah cukup bagus kok. Udah cukup bagus ya. Udah cukup bagus. Antusias juga pemain kan kemarin ya. Luar biasa. Menurut sampean dengan itu kan masih baru pertama kali. Apakah kedepannya pemain di khususnya Lampung Timur itu mampu untuk menerima sistem seperti itu? Ya, saya rasa nggak keberatan kok. Nggak. Apa nggak ada masalah kok? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke lah teman-teman ya. Artinya kan kita kan memang pengen sesuatu yang bagus lah ya untuk perburungan Lampung Timur. Agar ya kita kan juga pengen lah teman-teman ya dengan produk-produk perburungan Lampung Timur, dengan pemain-pemain faktornya Lampung Timur itu ya paling tidak bisa dikenal dengan teman-teman kita yang ada di luar daerah. Iya. Dan dengan seperti itu kita kan menyamakan persepsi ya Bang ya, untuk sistem yang ada untuk nasional ini kan rata-rata seperti itu. Maka di saat kita sudah mampu, burung sudah mampu, maka kita juga bisa main di luar sana. Karena ada kesamaan gitu. Iya. Ada koneksi kan begitu pengertiannya. Nah, kita nggak ragu lagi dan kita nggak bingung lagi. Oh, ini sama ya kayak seperti mana yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di Jawa. Dan saya yakin kalau nanti burungnya top perform semua, Om Kambali ini pasti orangnya vektor soalnya. Oke lah Om, mungkin untuk teman-teman yang pekerjaannya ya hampir sama dengan sampean, dengan sip yang tidak menentu itu, monggo supaya teman-teman lebih semangat lagi ya. Kalau anu saya ya tetap anulah di ini, kalau pengen burung ini kita pelihara aja dari trotol. Ya nanti kan terbiasa burung ini dia. Menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan. Dan kuncinya harus cari bahan yang bagus. Ya. Karena itu kunci juga ya. Kunci juga. Terah itu menentukan. Perawatan itu menyesuaikan. Okay. Gila teman-teman ya, mungkin gitu aja Om Kambali ya. Ya cukup. Wah, kita ngopi bareng nih teman-teman ya, lama kita nggak ketemu. Ini teman saya sekolah soalnya. Gila, saya rasa cukup sekian, sukses selalu.